Assalamualaikum. Kita udah ada di salah satu Indomaret di Kota Banjar. Mana Mina? Haha. Ini dia. Mie yang mau kita cium. Dan buah jalepo. Barusan beli mie pedesan mana? Antara samyang sama mie yang tadi. Dan harga tidak menentukan pedas atau enggaknya mie. Ih teh, ada uang teh. Bawa we, kasih aku be. Ah, nemu uang ah. Bisi, si ada yang nanyain. Pakai ini we, tuh cobain satu enggak apa-apa. Nih yang penting kita bukan masalah terkenal atau enggaknya, tapi harganya kan ini sama itu bedanya lumayan tuh 3.000. Kita buktiin 3 kali lebih pedas. Mana ini yang harganya 9.000? Kita mau bandingin harga ini yang 9.400 dari pedasnya yang ini yang harganya 2.700 nih, yang kecil. Oke, udah. Enggak ada lagi. Mau bayar dulu. Sesuai janji saya tadi, aku udah belanja minyak dan sekarang minyak udah dimasak. Jadi meskipun tadi mie rebus, tapi kita samain semuanya jadi mie goreng. Oke, gimana pedesnya dan gimana sensasinya makan mie yang rasanya 2.900 dan 9.000 berapa? Kita buktikan. Harga tidak menentukan pedasnya mie. Ha! Ada di dalam sini. Ini dia mie-nya. Ini yang 9.000. Ini yang cuma 2.000. Guys, 2.000. Udah kelihatan kan? Kita cobain harga mie yang murah dulu. Aku bakal kuat atau enggak makan mie-nya. Sengaja mie-nya itu mie goreng biar gampang, kuning aja biasa. Tapi kita cobain. Nempel gini dah saya. Next, oke. Kita cobain mie yang rasanya 10.000. Kita cobain warnanya gila merah, nggak tahu pedes nak. Oke, mulai langsung aja cobaan pertama. Belum, mungkin harus berkali-kali. Tiga kali baru berasa. Coba sopan tiga. Ada. Kalau ini pedasnya cuma di bibir, kayak kalian tuh makan 1 kilo cabai rawit dikremus di dia. Ini mah cuman kayak kalian makan aida kotak-kotak di sini nempel. Panas. Gak kayak yang ini pedas. Pedas tuh bener-bener pedas gitu. Sampai kepala tuh gitu. Kalau ini mah cuma oh pedas gitu, panas pedas gitu, nggak pedas pedas gitu, nggak pedas. Ini mah cuma panas di bibir. Tapi kalau buat kalian yang emang suka pedas di bibir aja, panas di bibir, makan yang ini.
Kalau mie yang pertama yang harganya 3.000, baru satu sendok makan aja rasa pedes cabenya itu di mulut sampai sela-sela gigi, lidah, tenggorokan, kepala, pokoknya mah kepala, pundak, lutut, kaki, pokoknya pedes, bener-bener pedesnya itu nempel banget, kayak ada ribuan cengek, ribuan cabai rawit di dalamnya, bener-bener gila. Tadi dari banyaknya, banyakan yang 10.000, tapi kalau pedas, manis, asin, pedas, gurih, yang pertama yang harganya 3.000, mantap. Gitu aja, kalian suka, kalian pokoknya cobain aja langsung lah, gimana rasanya, gimana pedasnya, gimana sensasinya. Kalau kalian udah cobain, komen video kita, oke? Okay? Thank you for watching, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, oke? Okay? Channel YouTube kita.